Halo guys, balik lagi di channel Rang08 Channel. Kali ini kita langsung main game FM 2021. Melanjutkan kemarin Indonesia melawan Philippines di South Asian. Formasinya guys, baru formasinya pakai DLP. Kita langsung ke pertandingan. Mudah-mudahan kita bisa metik kemenangan. Gue baru bangun nih guys, jadi masih agak-agak loading, bikin video-video terus nih guys, supaya banyak videonya. Kalau kemarin-kemarin gue sibuk, sekarang lumayan nggak terlalu sibuk guys. Kalau minggu pagi atau sabtu pagi sebetulnya gue ada kesibukan, jadi ya disempet-sempetin lah buat kalian, buat penggemar FM 2021 guys, Indonesia. Jadi di sini gue membagi tips mengenai tactics. Ya ini kita marking dulu guys ya. Terus pemain-pemain asing yang bagus, gimana cara dapetnya, gitu guys. Dan di sini kenapa Elkan Balgot nggak main, lalu ada Egy Maulana Fikri nggak main, karena nggak bisa, unavailable dibilangnya gitu, karena dia main di Liga Eropa, jadi jadwalnya itu bentrok, jadi kita nggak bisa manggil guys. Nggak tahu, mungkin mungkin nanti ya, setelah kita menang di final mungkin kita bisa manggil, mungkin dia jadi lebih yakin klubnya untuk minjemin Egy dan kawan-kawan, Elkan Balgot. Kalau Jack Brown bisa gue panggil karena dia udah terikat kontrak sama Persija, gue ambil dari klub Inggris nggak terkenal gitu, liga paling bawah. Oke guys, ini mudah-mudahan kita menang lagi di grup supaya kita memuncaki grup A kalau nggak salah ya. Oke, Lili Pali, Terheide, Febri, one exit, Terheide, dan gue baru menemukan Terheide bagusnya jadi DM, dia maksudnya DLP, apa sih yang namanya defense. Iya, gol guys dari Stefano Lillipaly, bagus sekali kerjasamanya guys. Dan kalau kemarin-kemarin waktu FM 2020 gue sedikit ya bikin video persediaan, kali ini gue dari si Evan Dimas umpannya. Kali ini gue akan coba sampai benar-benar satu musim Persija, baru nanti Persija dan Timnas ya guys ya, baru nanti lanjut ke Man United. Dan di musim kedua biasanya udah ada youth candidate guys, nanti gue tunjukin gimana cara supaya dapet. Bahaya tadi dari Filipina, gimana cara dapetin Arigen guys yang bagus. Jadi kalian stay tune aja. Wow, gol guys dari Febri Haryadi, ini bagus juga, pemain dari Persib. Bagus sekali headingnya ya. Ini gambarnya oke ya guys ya, maksudnya apakah harus di betulin lagi, apa dinaikin lagi bitrate-nya mungkin. Kalau menurut gue sih cukup ya, karena kalau terlalu besar pun takutnya patah-patah nih. Ya cross, ya gol Stefano Lillipaly lagi guys. Bagus sekali ini pemain. Dia udah usia 31 tahun, tapi gue tetap mainin karena masih dibutuhkan tim. Bagus juga Spaso, karena kita striker harusnya si Tito Arianto yang regen waktu itu guys, tapi dia mainnya di Eropa, di USA, jadi bentrok sama jadwal klubnya, jadi kita nggak bisa manggil guys. Harusnya kan kita bisa ya guys ya, karena kan itu tugas negara ya. Ini anehnya nggak bisa, unavailable katanya. Dan defense juga untungnya gue ada si Basna,
dia bisa, untungnya dia bagus sekali. Hampir saja tadi. Gua di sini Hansa Muyama dan Basna main bagus. Dan kirinya si Lestaluhu, kanannya Guan Atsit. Tengahnya pemain Persija, Mark Lok dan Evan Dimas. Lalu Terheda. Terheda bisa gua panggil karena dia di loan sama Bayangkara, kalau masalah Bayangkara FC. Iya, gol lagi guys, Ezra Walian. Wow, great. Dia juga pemain bagus, mungkin gua akan rekrut guys untuk Persija. Bagus sekali Mark Lok. Iya, Febri Haryadi hari ini mungkin man of the match. Bagus sekali. Kita lihat offside kah? Ternyata tidak guys. Kakinya masih, kaki lawannya masih di belakang defense. Oke, kita suruh fokus guys. Sekarang kalau pemain Indonesia tahu sendiri kan, tidak fokus babak kedua. Oke, selesai 4-0 guys. Indonesia menang. Garuda Indonesia menang 4-0. Oke, babak kedua kita guys. Ini Filipina sebetulnya kipernya bagus sekali ya, si siapa namanya, yang di Fulham mungkin udah pindah kali ya. Tapi karena pelatihnya gua jadi ya bagus lah ya. Dan gua kenapa beda formasi guys dari Persija, karena lawannya cukup berat. Kalau biasanya kalau gua lawannya yang cukup berat, gua biasanya ada DLP-nya supaya meng-counter. Kita ganti dulu guys, pemainnya ada yang udah capek, si Mark Lok. Kita masukin Jack Brown. Dan di sini gratis ya, gua dapet Jack Brown free transfer. Dan mungkin nanti musim kedua banyak sekali yang gratis guys. Mereka habis kontrak biasanya. Jadi gue target gue ada Ezra Walian, ada Febri, ada ya beberapa pemain lah. Karena pemain-pemainnya udah lumayan tua semua tuh. Si Tony Sucipto masih main, sebagian udah gue jual. Oke, Brown, Jack Brown, Jack Brown. Oh, dibuang. Dia mau mencoba counter attack guys. Evan Dimas, Jack Brown bagus umpannya. Ya, cari yang kosong. Ya, balik lagi Terheda, pemain asing nih, keturunan Korea. Iya, hampir Ezra Walian. Kita ada beberapa pemain asing ya guys yang gua naturalisasi. Tom Haye itu yang kemarin, yang video sebelumnya. Lawannya lawan apa ya kemarin? Yaman ya maksudnya. Dan itu juga nggak bisa dipanggil guys, yang gue bilang itu. Dan itu juga kebetulan banget guys, gue coba-coba bisa gue rekrut dengan chat, dengan komunikasi gitu baru bisa. Mau chatnya yang betul guys, itu kalau nggak betul dia nggak mau. Gitu, untungnya mau, untungnya Tom Haye. Beberapa pemain yang keturunan Indonesia belum mau guys. Oke, kita lanjut guys. Kita lihat dulu kondisinya si Lili Pali apakah masih bisa. Jack Brown, Ezra, Febri. Kita coba ganti guys. Febri, Irfan Jaya masuk. Lalu David Maulana masuk. Udah kecapean dia, mungkin udah dua kali main jadi harus diganti guys. Masih 4-0. Masih 4-0 guys. Kita balance dulu mentalitinya supaya gak kebobolan, ini bahaya biasanya akhir-akhir. Ini wajib sekali kita
bukan mendefense ya, maksudnya mempertahankan keunggulan guys. Jadi jangan menyerang terus, kita udah wasting time guys. Kita suruh fokus, jangan sampai nggak fokus guys, karena beberapa pemainnya main di Eropa nih, di si Philippines. Ya, kita berhasil menang 4-0 guys di pertandingan kali ini. Man of the match Febri Haryadi, atau iya Febri Haryadi, best performer. Bagus sekali, pemain Indonesia asli. Sekarang kita praise guys. I'm very pleased with the result and performance. Kita menang di SEA Championship Group A, betul. Nanti next kita lawan Thailand guys. Mudah-mudahan itu kita menang supaya mempermudah kita naik peringkat FIFA guys. Sekarang udah naik jadi 160 dari 172. Kalau nggak salah 163, ya lumayan lah, naik dikit-dikit. Nanti plan gue naik ya sekitar mungkin 20, peringkat ke 20-an kali ya. Karena nggak mungkin kita, ya mungkin aja sih ngalahin Brazil. Tapi itu butuh keajaiban yang sangat-sangat luar biasa guys. Oke guys, nanti kita akan lanjut lagi di video selanjutnya guys, lawan Thailand. Mudah-mudahan kita paling nggak seri lah lawan Thailand, karena ya tahu sendiri Thailand itu bagus sekali, peringkatnya juga di atas Indonesia guys. Oh, Hansa Muyama, ini guys apa namanya, diincar si Lili Pali, kena suspend karena udah ada 2 kali kartu kuning ya, 3 kali ya kalau suspend itu ya. Kita ganti Arif Satria guys. Oke guys, jangan lupa subscribe guys video RA08 channel. Ini Thailand dan Malaysia, Vietnam kita akan bertanding. Oke, doakan selalu menang Indonesia ya guys ya. Jangan lupa guys subscribe RA08 channel, RAA08 channel, like dan subscribe. Komen juga guys ya kalau ada yang mau dikomenin atau pemain-pemain bagus yang kalian tahu. Oke guys, see you next video. Bye-bye.